Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد مسلمين مسلمات سبب نجر إكيم عند رحمة الله مريلاه سما kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam, dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman yang benar dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-36 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang kafir, kalau tiap-tiap seorang dari mereka mempunyai segala yang ada di muka bumi atau sebanyak itu lagi bersamanya, untuk mereka menjadikannya penebus diri mereka dari azab seksa hari kiamat, nescaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah dalam ayat yang sebelum ini menyeru hamba-hambanya yang beriman supaya bertakwa kepada Allah, supaya bertaqarrub, menghampirkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amal soleh agar beroleh kejayaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Maka pada ayat ini pula Allah menjelaskan sesuatu yang berlawanan, iaitu berkenaan dengan orang-orang kafir dan apa yang Allah sediakan buat mereka, yang mana Allah berfirman, innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil amdu jami'a, sehingga akhir ayatnya. Yang bermaksud, innal ladhina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kufur, kufur terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, dan menentang kebenaran yang dibawa oleh para pesuruh kami, para rasul kami, kata Allah, law anna lahum ma fil ardi jami'a, sekiranya setiap daripada mereka, setiap daripada orang kafir ini, semua yang ada di bumi, sekiranya bagi mereka atau mereka diberikan dan mereka ada semua yang ada di bumi ini, sama ada harta ataupun apa sahaja perkara-perkara yang membawa manfaat, semua sekali, wa mithlahu ma'ahu, bahkan ditambah lagi atau digandakan lagi satu bumi yang kesemuanya diberikan kepada mereka, lalu mereka jadikan kesemua itu, mana dua kali isi bumi ini, sebagai tebusan, liyaftadu bihi, untuk mereka jadikan ia sebagai tebusan untuk menyelamatkan diri mereka min azab yaumil qiyamah, daripada azab pada hari kiamat. Apa natijahnya, apakah hasilnya, apakah Allah akan menerima? Allah mengatakan, ma tuqabbila minhum, Allah tidak menerima tebusan yang cuba mereka lakukan itu, kerana Allah telah menetapkan bahawa keselamatan manusia, terhindarnya manusia daripada azab pada hari kiamat itu terhenti atau ditentukan dengan keimanan dan amal yang soleh, bukan ditentukan dengan harta atau pemilikan keduniaan mereka
yang semuanya telah musnah apabila kiamatnya dunia ini. Walau sehebat mana pun harta yang mereka ada, sebanyak mana pun yang mereka simpan, semuanya tidak berguna, semuanya tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi untuk menebus diri mereka agar tidak diazab atau dibebaskan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka yang selayaknya bagi mereka ialah azab yang pedih, azab yang sangat sangat menyakitkan dan sangat memberikan penderitaan kepada mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjelaskan apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti kepada orang-orang yang kufur, yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Dan janji Allah itu berupa azab yang pedih, yang tidak akan ada sesiapa pun mampu untuk mengalihkan azab itu daripada mereka. Walaupun cuba ditebus dengan harga yang mahal atau dengan harta yang banyak, semuanya itu tidak ada nilai di sisi Allah. Dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-54, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir wajim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih. Wa asarru nadamata lamma ra'awul azab. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Yang bermaksud, dan pada masa itu sekiranya tiap-tiap seorang yang berlaku zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentulah ia rela menebus dirinya dengan semuanya itu dari azab yang akan menimpanya, dan mereka tetap akan merasa sesal serta kecewa manakala mereka melihat azab itu, dan Allah putuskan hukum di antara mereka dengan adil serta mereka tidak akan dianiaya dengan keputusan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Begitu juga dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-91. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir wajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang kafir lalu mati sedang mereka tetap kafir, maka tidak sekali-kali akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi walaupun ia menebus dirinya dengan emas yang sebanyak itu. Mereka itu akan mendapat azab siksa yang tidak terperi sakitnya, dan mereka pula tidak akan beroleh seorang penolong pun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat yang surah yang ke-39 ayat yang ke-48, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzab yawmal qiyamah. وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Yang bermaksud, dan sekiranya orang-orang zalim itu mempunyai segala apa jua yang ada di bumi, disertai sebanyak itu lagi, tentulah mereka rela menebus diri mereka dengannya daripada azab siksa yang buruk pada hari kiamat, setelah jelas nyata kepada mereka dari hukum Allah azab yang mereka tidak pernah fikirkan. Begitu juga dalam surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd iaitu surah yang ke-13 ayat yang ke-18. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih. Ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam. Yang bermaksud, bagi orang-orang yang menyeru, yang menyahut seruan Tuhan mereka sahajalah balasan yang sebaik-baiknya, dan orang-orang yang ingkar, yang tidak menyahut seruannya, kalaulah mereka mempunyai segala apa jua yang ada di bumi disertai dengan sebanyak itu lagi, tentulah mereka rela menebus diri dengannya. Mereka itu disediakan baginya hitungan hisab yang seburuk-buruknya, serta tempat kembali mereka ialah neraka jahannam, dan amatlah buruknya tempat tinggal itu.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya bawakan pelbagai ayat yang menunjukkan makna dan maksud yang serupa dengan ayat yang sedang kita bicarakan ini. Menunjukkan bahawa situasi itu sememangnya berlaku, iaitu cubaan orang-orang kafir untuk menebus diri mereka dengan harta yang banyak yang mereka punyai, yang mereka ada ketika di dunia, dengan sangkaan harta-harta tersebut, emas-emas tersebut atau apa juga yang ada pada mereka itu mampu untuk menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas kepada kita bahawa tidak ada seseorang pun yang akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala jika mereka benar-benar kaum yang berhak untuk dicampakkan ke dalam api neraka oleh Allah, iaitu golongan yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa, disampaikan, dijelaskan, dicontohkan oleh para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapat lihat di dalam Al-Quran bagaimana Al-Quran merakamkan tindak tanduk orang-orang kafir ini yang mempunyai suatu sangkaan yang salah ataupun yang meleset sama sekali. Lebih-lebih lagi mereka yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, mempunyai harta yang begitu banyak di dunia ini. Dan Allah rakamkan di dalam surah Saba ayat yang ke-35, surah yang ke-34. Allah berfirman, وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Dan mereka berkata lagi, kami lebih banyak harta benda dan anak pinak, dan kami pula tidak akan disiksa. Sementara bila Allah berfirman, لَوْ أَنَّ لَهُمْ, sekiranya bagi setiap daripada mereka, bermaksud لَوْ أَنَّ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمْ مُنْفَرِدًا, bermaksud sekiranya bagi setiap seorang daripada orang kafir itu apa yang ada di bumi kesemuanya, bahkan digandakan lagi satu bumi, mana dua bumi yang isinya, yang kesemua di dalamnya adalah milik orang yang kafir, setiap seorang daripada mereka. Dan mereka cuba, setiap seorang daripada mereka akan cuba untuk membawakannya pada hari kiamat untuk menyelamatkan diri daripada azab Allah, maka ia sama sekali tidak diterima Allah. Dan ini menunjukkan bahawa azab, seksa yang dijanjikan Allah itu pasti dan pasti berlaku, akan dihumbankan mereka, diazab mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya daripada Anas bin Malik, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bir rajuli min ahli an-nar fa yuqalu lahu ya ibn adam kaifa wajadta madja'ak. Dibawa seorang lelaki dalam kalangan ahli neraka, lalu dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, bagaimana engkau dapati tempat tidurmu di neraka? Fayaqul, lalu dia berkata, syarra madja', seburuk-buruk tempat berbaring. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada ahli neraka ini, ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bih. Dikatakan kepadanya, sekiranya engkau sekarang mempunyai emas seluas bumi, adakah engkau sanggup untuk menebus azabmu itu dengan emas ini? Fayaqulu, lalu lelaki itu berkata, na'am, ya. Fayuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, qad kunta su'ilta ma huwa aisaru min dhalik an la tushrika billahi shay'a fayu'maru bihi ila nar. Lalu dikatakan kepadanya, wahai lelaki dari ahli neraka, sesungguhnya engkau telah diminta dengan sesuatu yang lebih mudah daripada itu, yang lebih mudah daripada menebus dirimu dengan seluas bumi ini dengan emas. Dan permintaan itu ataupun suruhan itu ialah alla tusyrika billahi syai'a, supaya engkau tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Lalu lelaki itu dibawa dan diperintahkan untuk dibawa ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada azab neraka Allah, dan marilah kita bersyukur di atas nikmat iman dan Islam
dan buktikan kesyukuran kita dengan ketaatan yang tidak berbelah bagi terhadap Allah dan Rasul. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.